Lumayan gede. Dan ini kita udah dapat maskernya. Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin Shopee haul atasan. Jadi ada kaos dan juga ada kemeja santai yang bisa dipakai buat kerja atau juga buat jalan-jalan dan juga foto-foto cantik tentunya. Nah, yang pertama, aku ada kaos. Ini aku tertarik beli ini karena gambarnya lion. Ini ada warna putih dan ada warna hitam, tapi aku ambil warna hitamnya dan kebetulan memang warna putihnya juga habis. Ini harganya cuma 29 ribuan gitu. Dan nanti kita coba sama-sama ya. Ini tuh bahannya agak tipis dan ini tuh menurut aku bahannya itu yang kalau dipakai seharian bakalan gerah gitu. Dan tapi ini jatuhnya itu bagus banget di badan. Nah, ini bajunya yang pertama jadinya kayak gini. Ini jatuhnya pas di badan aku. Kemarin udah aku ukur lebar dadanya itu cuma 44 cm. Jadi kalau kalian pakai bajunya lebih lebar dari ini, ya berarti jangan beli ya. Karena ini ukuran aslinya kalau di deskripsinya itu lebih lebar dari ini sih. Cuma pas datang ternyata lebih kecil. Nah, yang kedua, aku ada kemeja santai. Ini warna mustard gitu. Dan ini tuh sebenarnya kalau yang ini sama yang ini tadi, ini udah aku cuci. Dan kalau yang ini udah aku cobain seharian pakai emang gak gerah. Kalau yang ini aku belum pernah coba, tapi ini udah aku cuci. Jadi ini sekarang kita cobain ya kayak gimana. Tapi kayaknya kalau aku lihat dari bahannya, ini kayaknya kalau dipakai seharian kayaknya agak gerah. Tapi aku juga gak tahu karena aku belum pernah coba seharian. Tapi kalau dicuci, ini keringnya cepet banget. Ini dua ini keringnya cepet karena bahannya itu yang gampang kering gitu loh. Nah, ini yang kemeja mustardnya. Tara! Jadinya kayak gini, jatuhnya di badan aku cakep banget kan. Jadi ini bisa buat jalan-jalan santai juga. Ataupun buat ke kantor juga masih bisa. Jadi ini modelnya V gini, terus dia ada kerahnya. Ini kantongnya cuma kantong bohongan, jadi ini nggak ada kantongnya ya. Ini masih lumayan lebar. Jadi kalau gendutan, ini masih cukup guys. Oke, next. Ini ada dua lagi. Kalau ini aku belum buka. Ini jadi kemeja santai gitu. Tapi ini tuh dia tuh udahan satu set. Kita dapat masker yang sama kayak motif kemejanya ini. Jadi kenapa aku beli ini karena aku tertarik. Karena kayak cocok gitu loh. Ini tuh modelnya yang oversize gitu. Kayaknya ini agak kegedean deh di aku. Nanti kita cobain sama-sama. Ini tokonya ngeklaimnya itu ini bahan katun, tapi aku nggak tahu ini bahan katun atau bukan. Kayak lebih tebel daripada yang ini. Tapi kita coba aja ntar, kayaknya sih lebih adem. Ini karena belum aku cuci jadi kayak bahannya tuh kayak agak masih keras gitu loh, nggak lentur. Dan ini tuh harganya cuma 70 ribuan aja, 70 ribuan sekian. Yang ini tadi juga sama, 70 ribuan sekian. Tapi bedanya yang ini tuh udah dapet maskernya. Nah, ini kemeja yang oversize. Jadinya kayak gini di badan aku. Lumayan gede. Tapi ini jatuhnya oke, enak. Cuma jadinya kayak gini di badan aku. Ini masih gede, guys. Dan ini tuh masih muat. Lebar banget. Kayak ini memang modelnya oversize gitu. Dan ini kita udah dapat maskernya. Kita coba pakai. Maskernya ngepas banget di muka aku. Karetnya bener-bener
Ini karetnya tuh kayaknya kekecilan gitu deh. Ini kayak kurang panjang gitu. Cuma ini bener-bener ngepres sih di muka masker ya. Ini nggak tahu ya kalau dipakai seharian ngap apa enggak. Tapi ini lucu karena satu style gitu sama bajunya. Nah ini model atasnya kayak gini. Gini, kayak bukan kerah tapi ini kayak apa sih, kayak baju koko gitu ya. Terus ini tuh maskernya ngepas banget di muka. Ini karetnya kayak agak kurang panjang gitu. Cuma aku gak tahu nanti kalau setelah dicuci gimana dan dipakai ngep apa enggak, aku belum tahu. Ini pokoknya ngepas banget di muka aku. Dan tapi jatuhnya lucu, baju sama maskernya samaan. Oke, lanjut. Ini kemeja yang satu lagi. Ini modelnya oversize juga. Ini bahannya kayaknya lebih dingin. Ini lebih lemes juga bahannya dan dipegang nih kelihatan lebih dingin. Bahannya tertulisnya si katun. Ini gede banget, guys. Ini dipakai jauh lebih kelihatan adem bahannya. Ini gede juga, tapi jatuhnya di badan tuh nggak kayak yang kegedean gitu loh. Jadi ini emang oversize gitu, tapi jatuhnya di badan bagus. Belakangnya kayak gitu. Dipakai juga enak. Dan ini maskernya. Maskernya juga ngepas banget di muka aku. Ini sama kayak yang tadi, jadi bentuknya tuh emang V gini, terus ini kayak baju koko gitu ya. Terus ini maskernya kayak gini, ngepas banget di muka aku. Tapi jadi lucu gitu kan, baju sama masker samaan. Oh ya, jadi ini bajunya tuh warna putih. Dan total-totalnya ini warna navy. Jadi dia tuh ada dua pilihan, warna putih, total-totalnya hitam, atau warna putih, total-totalnya navy. Terus ada yang warna lain juga, cuma aku lupa warnanya apa. Yang jelas ada warna hitam juga, tapi aku beli yang warna putih. Oh ya, untuk kemeja yang tadi, yang ini aku ambil warna pink ya. Warna pinknya kayak gini, ini jadi kayak pingsan gitu. Cuma nggak terlalu muda banget pingsannya. Cakep pokoknya. Nah, kayak gitu tadi bajunya udah aku cobain semua. Kalau kalian lebih suka yang mana? Nah, ini 4-4 bajunya aku beli di satu toko yang sama di Shopee, yaitu Cotton Bells. Nanti aku akan kasih link tautannya di deskripsi. Jadi, kenapa aku berani beli baju di toko ini? Karena sebelumnya, aku udah pernah beli di toko ini dan bajunya itu jatuhnya pas di aku dan juga enak dipakai. Itu kenapa aku jadi sekarang beli lagi. Nah, segitu aja video aku kali ini. Jangan lupa buat klik tombol like-nya. Share ke teman-teman kalian. Komen, kalian suka apa enggak sih kalau aku bikin video kayak gini? Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan kalau aku upload video-video yang baru. Oke, stay safe dimanapun kalian berada. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.